Tuan-tuan, apa yang menyebabkan tuan-tuan ni mata terbelah? Aksiden tengah jalan. Tuan-tuan berhenti-henti, tengah-tengah aksiden. Terkejut depan mata. Nombor satu, terbelah. Nombor dua, terbelah. Orang pakai seksi. Terbelah juga. Habis pahala aku, dah lah pusat, hilang pahala. Terbelah juga. Tuan-tuan, yang terbelah masa nak mati ni apa? Yang terbelah masa nak mati, dia nampak apa yang dia akan jumpa. Dia tengok apa yang dia akan jumpa dalam kubur, apa yang dia akan jumpa dalam neraka. Dia tengok apa yang dia pernah buat dalam dunia. Allah tunjukkan masa dia nak mati. Apa yang kita pernah buat dalam dunia ni? Sekarang ni apa pernah kita buat? Masing-masing tahu apa yang pernah kita buat. Saya pakai serban, saya pakai jubah, saya tahu apa yang saya buat. Tuan-tuan pakai baju Melayu, pakai kemplekat, tuan-tuan tahu sejarah silam tuan-tuan. Akak-akak di belakang ni semua pakai kain telekung. Akak-akak tahu apa sejarah silam akak-akak. Sebelum mati Allah tunjukkan balik. Mata terbeliak, nganga mulut, dada berombak. Dalam hati kata, yang ni pun tunjuk, yang ni pun aku tunjuk. Ah, doa, ah, ah, dada ni kencang, mukbak, mukbak takut. Nak minta ampun dah tak sempat, nak bercakap dah tak boleh, dah dalam ambang sakaratul maut. Yang ni lah maksud Nabi. Siapa yang mati macam itu, Allah takkan jumpa dia. Allah benci jumpa dia, sebab dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Andai ku masih